Kita ke Negeri Sembilan untuk meninjau usaha dua sahabat Karib yang memilih perniagaan kafe dan uniknya ia berkonsepkan flora. Menarik bukan? Jom kita sama-sama tinjau. Kafe kini menjadi trend pada masa kini yang berjaya melahirkan ramai usahawan baru muncul. Malah, jika perniagaan ini dilakukan dengan konsisten, ia pasti mampu menjana pulangan yang sangat lumayan. Kafe menjadi tarikan pengunjung kerana suasananya yang santai di samping menu yang ringkas dan cepat disediakan, menjadikan pengunjung lebih suka menjadikan tempat ini untuk berjumpa sambil bersantai bersama rakan-rakan dan keluarga. Tambahan pula, konsep dan hiasan dalaman yang cantik menjadi halwa mata pengunjung yang datang sambil menikmati pelbagai hidangan yang ditawarkan. Di Negeri Sembilan, dua orang usahawan wanita ini berjaya membuka sebuah kafe berkonsepkan flora. Dijayakan oleh dua sahabat Karib, Rohana Abdul Hamid, 35 tahun dan Siti Azalina Osman, 38 tahun, kafe ini menjadi tarikan khususnya bagi mereka yang gemarkan bunga dan pemanis mulut. Dek minat yang mendalam terhadap bidang perniagaan, kedua-dua usahawan wanita ini membuat keputusan untuk berhenti bekerja dan bekerjasama membuka sebuah kafe yang diberi nama Bunga dan Gula. Nama unik ini menjadi pilihan kerana mudah diingati dan agak berbeza dengan kebanyakan kafe yang menggunakan nama Inggeris. Bunga mawar dan bunga daisy antara bunga kegemaran kedua-duanya di samping sering mendapat permintaan daripada pelanggan untuk dijadikan gubahan dan hadiah. Nama unik ini menjadi pilihan kerana mudah diingati dan agak berbeza dengan kebanyakan kafe yang menggunakan nama Inggeris. Konsep flora dipilih sebagai hiasan dalaman kafe kerana minat mereka terhadap bunga-bungaan selain gemarkan dekorasi sweet and simple. Lahir dalam sebuah keluarga yang menjalankan perniagaan makanan, Siti Azalina Osman atau lebih mesra dipanggil Aza menggunakan resepi tersendiri untuk memuaskan hati pelanggan. Ibunya merupakan sumber inspirasi beliau dalam menghasilkan makanan yang enak di samping berkualiti. Macam saya bermula baking dari rumah dan ramai permintaan, banyak permintaan yang nak kek satu slice, dua slice yang kecil-kecil instead of whole cake kan. So that's why saya rasa bila dah ada permintaan tu, kita buka lah cafe macam ni so orang boleh walk in. Beroperasi sejak 8 Ogos tahun lalu, kini kafe ini mempunyai 4 orang pekerja tetap dan 2 pekerja sambilan. Antara menu yang menarik di sini ialah seafood aglio olio, spaghetti carbonara, buttermilk chicken rice dan pelbagai jenis kek. Bagi Rohana Abdul Hamid atau Ana, ibu kepada 3 cahaya mata ini berhasrat untuk menjadi usahawan yang berjaya selain menjadikan suaminya yang merupakan seorang ahli perniagaan sebagai idola. Menurut Ana, ia adalah kejayaan dan kenangan manis baginya apabila beliau diberi kepercayaan membuat gubahan bunga untuk Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir dan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Hassan. Pada mulanya, lebih kurang setahun yang lalu, saya even sebelum ni actually saya dah start buat bisnes gift, hampers dan bunga daripada rumah. Lepas tu sejak setahun yang lepas saya decide untuk concentrate dengan bisnes ni dan berhenti kerja. Selepas setahun, Azza pula rasa yang dia nak start bisnes juga sebab dia pun dah buat bisnes dari rumah sebelum tu. Jadi kami berbincang dan buat keputusan untuk buka kafe bunga dan gula. Seperti para peniaga yang lain, Ana dan Azza turut mengharungi cabaran dalam memastikan kedudukan syarikat kekal stabil. Dan bila kita berniaga sendiri ni, you have to work hard untuk achieve something. Sebab kita punya expectation bila kita saya nak berniaga sendiri dulu, saya ingatkan saya akan dapat spend more time dengan anak-anak semua kan, but it's not like that sebenarnya. You have to work double the hard. Ditanya saranan kepada anak-anak muda yang ingin mula berniaga, Azza menasihatkan mereka agar tidak menjadikan amalan berhutang untuk memulakan perniagaan. Selain itu, beliau berpendapat tidak salah untuk mereka memulakan sesuatu secara kecil-kecilan
sebelum ke peringkat yang lebih tinggi seperti membuka kedai sendiri. Bagi Azhar, pelanggan yang kembali semula ke kafenya merupakan penanda aras kepada kejayaan beliau yang membuktikan resepi yang diusahakan sendiri berjaya memikat hati mereka. Mereka juga mempunyai strategi tersendiri bagi menarik lebih ramai pelanggan, antaranya menyertai jerayawara di pasar raya selain mengadakan kelas masakan serta gubahan bunga. Rata-rata pelanggan yang ditemui pula amat berpuas hati dengan servis dan menu yang disediakan. Nak recommend pun rasa worth it sebab food dekat sini memang best dan harga pun berpatutan. Jadi saya nak recommendkan macam chocolate frappe sedap. Dia jenis minuman chocolate. Yang berperisa coklat lah pati dia dan favourite saya adalah seafood aglio olio. So memang berasa lah and then all the kids memang tasty lah. Macam rasa terkejut juga, so thank you dekat Bunga and Gula lah sebab mungkin yalah kami memang biasa kat sini. So dengan tu juga diorang organise event macam ni tanpa beritahu kita semua. So thank you so much lah tu Bunga and Gula. So boleh siapa yang nakkan kelainan dekat Seremban ni, bila datang dekat sini lah. Memang sangat sedap and environment yang sangat cantik. Sememangnya, kafe Bunga dan Gula menjadi pilihan pelanggan bagi meraihkan hari istimewa bersama yang tersayang. Laporan Farhana Nabila Zakaria untuk RTM.